Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendut, dan hari ini kita akan lanjut main Minecraft Mods. Jadi langsung aja yuk kita main Inferno Golem bro. Kita kill dulu, very good. Oh, dia jatuhin Heart of Saphir bro, lumayan. Berarti kita sekarang punya 3 Heart of Saphir. Itu dia rumah kita yang lumayan aneh. Kayaknya abis ini kita lanjut bikin jalan ke atas gunung itu deh bro. Dan kita dapat banyak banget, apa namanya, bucket of lava. Kita dapat 3 ya, jadi kita bisa nerusin bikin kaca. Oke, masih ada 2 lagi. Kita juga masih punya sign bro, kita pakai aja. Taruh di sini, kita kasih nama Gendutters House. House atau home bro? Kayaknya house ya. Rumah buat para Gendutters. Oh, banyak banget zombie. Lumayan bro, dapat XP-XP mereka. Kita udah level 29, dikit lagi level 30. Oh iya, harusnya kita bikin bookshelf ya bro. Yeah. Lord of Venice. Dia pakai diamond sword ya bro. Dan dijatuhin celananya. Banyak banget zombie. Yang ini pakai sekop ya. Lanjut bikin lagi bro. Jalan ke atas gunung. Kita udah bikin 16 anak tangga. Kita pakai aja semuanya di sini. Kira-kira sampai nggak sampai atas? Kayaknya nggak nyampe ya bro ya. Kita lihat aja. Mudah-mudahan sampai. Terakhir, masih jauh banget bro. Jadi kita terusin aja pakai kayu biasa. Oops. Di bawah situ ada sapi. Sebaiknya juga kita ngumpulin kulitnya bro, karena kita harus bikin banyak bookshelf yang nanti buat biar bisa ngencan yang keren bro. Kayu kita juga habis ya, nanti ke bawah lagi. Dikit lagi sampai bro, sedikit lagi, come on. Di sini nanti kita bikinin pintu ya, biar zombie atau skeleton nggak bisa masuk. Bisa sih mereka kayak bisa ngedobrak gitu, cuma nanti akan agak lama. Ini kita gali aja supaya jadi kayu semua mungkin. Bagaimana bro? Ya kita gali dulu aja. Oke, terus ke atasnya pakai apa ya bro? Kita bisa sih bikin tangga gitu ke atas, atau mau bikin tangga yang naik gitu bro, yang pakai stick itu, bagaimana bro? I don't know. Di sini kita kasih crafting table buat ubinnya, dan kita bisa bikin pintu. Kita butuh 2, jadi bikin 2. Satunya jadi 3 ya. Ya udah bikin 1 aja. Oke, ditutup. Very good. Oke gitu, jadi zombie gak bisa masuk. Laba-laba masih bisa sih, cuman gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita harus cari cara supaya kita bisa naik ke atas. Kalau digali kayaknya susah bro. Kita bikin tangga itu aja kali ya, tangga biasa gitu ya. Ini kalau pakai dirt gimana ke atas gitu? Susah ya bro. Kalau kita ini buat base nya aja bro. What? Nebak kayak tadi. Zombie. Kita dipeluk zombie. Untung ada forcer gem jadi kita nggak kena damage. Kita menghindar. Oke, dari sini kita akan bikin tangga ke atas. Kita nggak punya cukup stick, bikin stick lagi deh. Oke. Jadi berapa nih bro? Kalau 6 cukup nggak? Kayaknya kurang deh. Oh cukup tuh bro. Oke, segini dulu aja, 18 dulu. Mudah-mudahan cukup. Ini dari sini. Itu kenapa nggak bisa? Oh. Oke, harus pelan-pelan bro.
Hati-hati. Wow, 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 wow. Kayaknya nggak sampai deh. Iya, nggak sampai. Turun dulu, bikin lagi sisanya. Nanti di atas bisa kita kayak bikin-bikin tempat duduk gitu-gitu, bro. Supaya bisa kongko-kongko di sana. Zombie, kau mau menyelinap di belakangku, hang? Kita butuh stick lagi. Ke atas. Kenapa susah sih? Nah. Oke. Okay. Sisa 6, bro. Gak apa-apa lah. Wow, tinggi banget. Ih, bagus sih sebelah sana. Ada gunung juga. Itu dia rumah kita. Di sana hutan. Kita bikin-bikin aja, bro, di atas sini, yuk. Mungkin ini kita ratain dulu kali ya. Oke, ini kita ratain dulu, bro. Kita kayak bikin platform gitu. Kesana lagi kali ya, biar lebih luas dikit. Soalnya ini sempit banget. Oke, bikin crafting table dulu. Oke, itu dibuang aja, nggak butuh. Di sini kita bisa bikin kursi. Lalu juga bisa bikin meja kali ya. Bagaimana, bro? Kayaknya kita harus bikin fence deh. Kalau nggak nanti gampang jatuh orang kita. Weh. Kayak bikin kursi dulu mungkin, bro. Ah, gitu. Yap. Bikin dua ya. Terus juga kita bikinin fence. Bikin nggak fence? Bikin aja, bro, daripada jatuh nanti. Kita bikin 9 buah fence. Kita pagarin dulu. Hati-hati jangan sampai jatuh. Dan di sini bisa kita kasih kursi. Gitu. Di mana, bro? Sini juga bisa ya. Kayak gitu. Dan di atas sini. Woi, di sebelah sana juga bikinin fence nggak? Fence kita tinggal dua. Mungkin nanti bikin lagi, tapi untuk sementara kita perluas dulu. Lagi. Cukup kali ya, segitu aja. Udah habis juga dirt kita. Bisa kita majuin. Situ. Okay. Kalau mau kongko-kongko, bro, di atas sini sambil duduk. Aduh. Kita bisa bikin fence lagi sedikit. Kita kasih fence depannya. Okay, sambil duduk, bro. Okay, kayak gitu, bro. Kita udah punya tempat kongko-kongko. Sini bisa kita kasih sign mungkin. Apa, bro? Wewe. Oke. Lanjut, bro. Ambil beberapa snow, bro. Karena di rumah kita punya pumpkin, kan? Nanti pumpkinnya itu bisa kita jadiin snowman. Yang bisa ngelindungin kita dari serangan zombie. Oke, turun, bro. Be careful. Bahaya banget ya turunnya, ya. Nanti kita kayak bikinin penghalang gitulah supaya nggak gampang jatuh. Itu gampang banget kepleset. Kita balik dulu aja ke rumah. Ini bisa kita perindah, bro. Kita masih punya cukup kayu. Kita bisa... Ups. Kampak kita juga udah mau pecah nih. Nanti kita bikin lagi aja. Oke, tinggal atasnya. Sip, sisa dua, bro, kayu kita. Kayak gitu. Kasih obor biar terang kalau malam hari. Sini juga. Di sini juga. Lumayan ya, bro. Itu kalau dari bawah kayak gitu pemandangannya. Okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day. Bye.